Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, Agustus dijual di Indonesia. SUV murah Suzuki Espresso. Iritnya luar biasa. Suzuki Espresso sudah beberapa kali tertangkap kamera di jalan tol Indonesia tanpa penutup kamuflase. Seolah-olah menegaskan jika mobil ini akan segera dirilis di tanah air dalam waktu dekat. Dan berdasarkan informasi dari jaringan dealer, Suzuki Espresso sendiri akan meluncur pada Agustus nanti, tepatnya di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2022. Tepatnya di hari pembukaan GIAS pada 11 sampai 12 Agustus 2022 mendatang. Bahkan gosipnya, suplai ke jaringan dealer akan dimulai 22 Juli 2022. Yang menarik dari mobil ini adalah mesinnya. Suzuki Espresso memakai mesin berkode K10B yang terkenal irit. K10B adalah mesin K-series Suzuki yang memakai format 3 silinder dengan kapasitas 998 cc dan di Indonesia dipakai oleh Suzuki Karimun Wagon R. Mesin ini memiliki tenaga puncak 67 horsepower di 5500 rpm dengan torsi 90 Nm yang sudah ada di 3500 rpm. Meski tenaganya nggak terlalu besar, namun karena bobot kosong, Suzuki Espresso yang ringan membuat konsumsi bahan bakarnya jadi hemat. Curb weight Suzuki Espresso nggak lebih dari 767 kg untuk yang bertransmisi IGS. Di laman resmi Maruti Suzuki India, Suzuki Espresso bertransmisi IGS diklaim bisa melaju dengan efisiensi 21,7 km per liter, sedangkan yang bertransmisi manual 21,4 km per liter. Meski baru sekedar klaim, tapi figur konsumsi itu terasa masuk akal untuk sebuah mobil kompak bermesin kecil. Namun hasil itu baru mungkin tercapai jika mobil di kondisi ideal, misalnya di rute kombinasi yang cenderung lancar dan tidak dites dalam keadaan penuh penumpang. Lalu, berapa perkiraan harganya? Berdasarkan informasi, harga Suzuki Espresso dibuka mulai dari 155 juta untuk tipe manual, sedangkan untuk tipe transmisi IGS dibanderol 164 juta on the road Jakarta. Jadi itulah info update model, spesifikasi dan harga untuk Suzuki Espresso. Oke, masih banyak menonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.